Hai Bunda, perasaan khawatir dan cemas yang muncul pada ibu hamil salah satunya adalah produksi ASI yang seret dan menurun. ASI sendiri merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Tak heran jika suplai ASI menurun membuat Bunda menjadi stres. Melansir dari berbagai sumber, berikut 4 penyebab ASI seret yang perlu Bunda pahami. 1. Tidak menyusui pada malam hari. Jika Bunda tidak menyusui si kecil pada malam hari, pasokan ASI bisa berkurang loh Bun. Tingkat prolaktin juga lebih tinggi saat menyusui di waktu malam, sehingga prolaktin yang lebih rendah juga dapat menyebabkan penurunan ASI. 2. Diet. Beberapa makanan ada yang berdampak positif dan negatif pada produksi ASI Bun. Sebaiknya, pilihlah makanan diet yang baik dan cocok untuk ibu menyusui ya Bun. 3. Mengonsumsi kafein. Kafein dalam jumlah besar dapat membuat tubuh dehidrasi dan menurunkan produksi ASI. Terlalu banyak kafein juga dapat mempengaruhi si kecil saat sedang menyusu, Bun. 4. Kurang beristirahat. Menyusui bayi yang baru lahir membuat Bunda sangat kelelahan. Hal tersebut juga dapat mengganggu proses menyusui, sehingga pasokan ASI Bunda akan berkurang.